Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesudahan sesuatu
pertembungan, pertarungan di antara yang hak dengan yang batil. Misalnya dalam surah Al-Kahf, Allah menyatakan bahwa yang batil ataupun yang mungkar itu tidak lebih daripada Bait Al-Ankabut, tidak lebih daripada rumah Al-Ankabut. Inna awhan al-buyut ya, la baitul Al-Ankabut, selemah-lemah rumah adalah rumah labah-labah. Al-Ankabut ni bukan kelam-kabut, Al-Ankabut ni maknanya labah-labah ya. Selemah-lemah rumah adalah rumah labah-labah ya, maknanya berusaha dia membuatnya begitu lama tapi ianya boleh dibinasakan dengan begitu cepat sekali ya, dan angkat. Tapi walaupun dia selemah-lemah rumah, walaupun dia selemah-lemah rumah, tetapi dikaji ya, dikaji pula ya, dikaji pula rumah labah-labah ni, dibuat kajian ya, nah, di Amerika dan dijadikan sebahagian daripada bulletproof, sebahagian daripada baju untuk maknanya mempertahankan seseorang daripada maknanya flu. Namun Allah sifatkan dia sebagai selemah-lemah rumah ya, kerana syirik ataupun kufur tidak boleh bertahan di hadapan kebenaran ya, di hadapan kebenaran. Jadi ma'ad daripada wa'ad ya, ma'ad daripada wa'ad, wa'ad ini janji ya, penghabisan bagi segala-galanya. Yang kita kata walillahi aqibatul umur ya, tak? Bagi Allah aqibah maknanya kesudahan sesuatu perkara. Hebat mana pun Rom jatuh, hebat mana pun Parsi jatuh, hebat mana pun Amerika jatuh, hebat mana pun kerajaan-kerajaan yang ada, lillahi mulkus samawati wal ardh, kan jatuh ya, kerana Allah yang mentakdirkan penghabisan bagi segala-galanya daripada beberapa segi, sama ada ekonominya, politiknya, sosialnya ya, akan ada penghabisannya. Semua itu akan ada penghabisannya, tidak ada yang kekal. Kulluman 'alaiha fan, yang semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu adalah zat Allah ya. Wajhu itu ditakwilkan sebagai zat Allah Taala yang sifatnya dzul jalal, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalam surah yang sebelumnya, surah Al-Ankabut, kita melihat bahawa wahyu terkait dengan kehidupan. Maknanya wahyu jangan hanya dibaca untuk mendapat berkat, jangan dibaca demi kesenian, tapi mesti dibaca untuk kehidupan, bukan untuk kematian semata-mata ya. Kalau kita lihat giatnya orang kita dalam bab wahyu ni ialah antara lain sebab kematian lah, mencari amalan tu ada dalam Quran lagi ya, dah mana lagi Yasin ya, sebab jenazah hadir di rumah. Kenapa tak banyak pula Quran? Kalau boleh tak Quran yang sejuzuk-sejuzuk tu, mereka ambil juzuk satu, teman juzuk dua, gitu. Ya, maknanya giatnya Quran ini bukan untuk kehidupan tapi untuk kematian pula. Nah, jadi sedih ni kita bahawa wahyu dilayan begitu rupa untuk hanya keberkatan, untuk kesenian dan untuk kehidupan kematian. Tak sepatutnya begitu ya, tak sepatutnya begitu ya. Sepatutnya dia adalah untuk kehidupan. Dan perangai manusia yang tak berubah ya tak? Maknanya manusia yang berperangai baik, yang disebut sebagai apa? Protagonis, dengan manusia yang perangai jahat, antagonis ya tak? Manusia yang sentiasa ada memiliki ciri-ciri ya, kejahatan, dan manusia yang memiliki ciri-ciri kebaikan akan bertembung. Cuma kita kena pastikan kita di mana, kita di sebelah kebaikan ke, kita di sebelah kejahatan ke. Bertembung tetap akan bertembung ya, manusia itu perjuangan antara hak dan batil adalah perjuangan yang berterusan sampai bila-bila. Kita kena pastikan kita sebelah mana ya. Dan masa dengan melihatnya ke hadapan dan ke belakang, mana kita disuruh menjadi orang yang bukan sekadar kita kata realistik dengan masa kini, tetapi juga mesti future,
futuristik, melihat ke hadapan. Jadi surah Ar-Rum ni mengajak pembaca melihat ke hadapan, iaitu peristiwa bagaimana satu ketika Rum kalah, tapi sebenarnya walaupun dia kalah, dia bakal menang. Dan ada orang menang bakal kalah. Ya, dia menang tetapi sebenarnya dia sedang menuju kekalahan. Ada orang yang sedang maknanya kalah tapi sedang menuju ke kemenangan. Nah, jadi di situ maknanya Allah nak menceritakan menang kalah ini sebenarnya adalah ibarat buah-buah catur yang sedang disusun. Ya tak? Ada kekalahan yang sebenarnya ke arah kemenangan. Ada orang main catur, ada orang main dam. Kadang-kadang kita bagi dia makan, lapor dia seronok dapat makan, dia ingat kita tak perasan. Saja kita bagi dia makan, lepas dia makan satu, kita makan dua. Lepas dia makan satu, kita dapat naik haji. Ayuh, main dam. Lepas dia makan, kita makan terus checkmate. Catur, terbunuh dia. Dia tengah seronok, kalau lepas makan, kita makan balik checkmate. Ya dah, ataupun dia makan je, terdedahlah king ataupun apa raja itu kepada checkmate. Ini orang yang catur terusnya. Ya, jadi maknanya di situ, Parsi, ya, Parsi yang bertembung dengan Empire Rome, ya, Parsi yang bertembung dengan Empire Rome, apapunnya nanti matahari Islam ya akan bersinar. Di sebalik pertembungan Rom dan Parsi itu, apapunnya matahari Islam akan bersinar selepas itu. Allah punya atur, kita tak tahu. Ya, Allah punya atur, kita tak tahu. Ya, dalam kehidupan ini kita tengok Sayyidina Khalid ya menyerang umat Islam dalam peperangan Uhud. Sudahnya dia jadi panglima. Ya dah, di Qadisiyah menjatuhkan Empire Parsi. Kita tak tahu banyak. Ya, kita yang penting tanggungjawab kita terlibat dalam perjuangan untuk Islam. Dan kita doakan, ya tak? Kita doakan istiqamah. Dan maknanya kemudian mereka yang kelihatan menentang Islam satu ketika, kita harapkan, kita doakan supaya nantinya dia bersama dengan Islam. Ya, tidak mustahil. InsyaAllah. Jadi kita harus melihat juga ke belakang sebagai pendekatan yang membawa pengajaran, ya tak? Didaktif. Ya, kita mengambil pendekatan ke belakangnya, masa kininya, masa depannya. Jadi begitulah dimensinya dah, ya? Begitulah dimensi perjuangan. Menzahirkan gambaran tentang fana yang hidup di dunia ini. Yang kekal adalah hak, yang pupus dan lenyap adalah batil. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Jadi yang penting kita di mana? Ya, kita dibanding apakah kita bersama yang batil ataupun bersama yang hak. Dalam surah ini tajuk berkenaan dengan masa yang disebut bid'i sini. Sini itu daripada sana. Sini daripada sana. Sana itu maknanya tahun. Bid'i itu beberapa tahun. Ya, bid'i itu maknanya beberapa tahun. Ya, Rom akan dapat mengalahkan Parsi. Dan rahsianya dihubungkan dengan sejarah manusia. Masa sebenarnya adalah pengajaran. Pergantian siang dan malam adalah sejarah. Yang di sebalik lipatan sejarah itu adalah pengajaran dalam pertembungan antara yang hak dengan yang batil. Jadi oleh kerana itu kita tak pernah kecewa. Ya, kemenangan tetap berpihak kepada yang benar. Ya, oleh kerana itu kita tak pernah kecewa bila Allah nak tentukan. Itu di sisi Allah. Ya, kita ikhtiar, kita usahakan dan ikhtiar kita mestilah syar'i. Jadi dikata dengan sejarah manusia pada latar depannya dan latar belakangnya. Ya, latar depannya melihat ke hadapan, bagaimana kita kata bahawa kekuatan-kekuatan manusia ini ada ajalnya. Ya, likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu hebat macam mana pun dia ada ajalnya. Ya, jadi perkembangan dan perubahan dunia dengan segala segi. Hadirat sekalian, umat Islam di peringkat awal melihat dua empire, Rom dan Parsi. Umat Islam di zaman kita, tuan-tuan dan puan-puan, melihat adanya Rusia dan Amerika. Dan kita menyaksikan kemerosotan Rusia, dan kita juga sedang menyaksikan kemerosotan Amerika. Ya, jadi
Artinya ya, kita dapat melihat perubahan-perubahan dunia dengan segala seginya. Cuma kita di mana? Apakah kita kekal sebagai mangsa ataupun sebagai penonton, ataupun kita sebagai maknanya watak utama, ya, sebagai watak utama untuk menjadi empire baru bagi bagi dunia ini. Kerosakan yang berlaku akibat dimulakan oleh manusia, ya, zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Rom terkenal dengan angkatan lautnya, Parsi terkenal dengan angkatan daratnya, dan kebijaksanaan Hercules ataupun Hercules dalam bahasa Arab dipanggil Hercules ataupun Hercul, tapi Hercule dalam bahasa Putih. Kemampuan Rom akhirnya mengalahkan Parsi dengan laut. Kejayaan Parsi mengalahkan Rom dengan darat ataupun jalan darat. Tapi apapun pertarungan itu adalah dalam percaturan Allah nak basmikan kuasa jahat. Ya, itu dalam percaturan Allah nak basmikan kuasa jahat. Ya, kita kadang-kadang tengok bagaimana berimpunnya orang Yahudi dengan amannya di Palestin. Ya, kita rasa sedih tengok. Ya. Tapi dalam masa yang sama, dengan pandangan yang tersirat, itu sebenarnya impun-impun demo ramai-ramai di situ sebenarnya mengalahkan impun gula nak mandi semua. Ya dah, supaya senang lepas itu nak dibasmi semua tu setempat. Ya. Rasa dah berimpun ramai-ramai di Palestin. Nah, jadi kita tengok pada percat-percat pada yang tersiratnya begitu menyedihkan. Tetapi pandangan rohaninya, yang tersiratnya pandangan rohaninya, itu perancangan Allah nak musnahkan ini setempat, ya, nak serentak dan setempat. Jadi di sini kerosakan yang berlaku akibat dimulakan oleh manusia dibasmikan oleh Tuhan dengan kemudiannya kemenangan Islam pula dengan itu. Sebenarnya Rom pun jatuh, Parsi pun jatuh. Ya, Rom pun jatuh dan Parsi pun jatuh di tangan Islam. Ya, di tangan Islam. Parsi yang lebih awal di zaman Sayyidina Umar. Ya, Parsi yang lebih awal di zaman Sayyidina Utsman. Dan di zaman Sayyidina Umar. Ya. Kemudian berkembang di zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Rom mula lemah, hanya baki Konstantinopel. Lain daripada itu jatuh ke tangan Islam. Mesir adalah asalnya Rom. Ya. Jordan, Syria, asalnya Rom, semuanya jatuh ke tangan Islam. Pada kulit depan tuan-tuan itu ada gambar masjid. Masjid Umawi itu sebenarnya asalnya adalah gereja Rom. Ya, Masjid Umawi itu yang di bawah itu, jangan yang atas, atas itu surau bakar. Surau At-Tarifin atau Musalla At-Tarifin, ya dah. Yang di bawah itu adalah bawah sebelah kiri tuan-tuan itu Masjid Umawi. Masjid Umawi ini asalnya adalah gereja Rom Byzantine ataupun apa ya, Rom Byzantine. Maknanya bila mana kita umat Islam berjaya sedikit demi sedikit menyebarkan pengaruh, maka jatuhlah maknanya Damsyik ke tangan Islam. Bila jatuh Damsyik ke tangan Islam, akhirnya masjid ini, ya, masjid ini mula-mulanya dibagi dua. Setengah orang Kristian pakai, setengahnya orang Islam pakai. Lama-lama begitu, orang Kristian kata ambil, minta kami satu perkampungan, kami dah satu perkampungan. Masjid ini ambil kepada pemerintahan Islam, kami gantinya kami dah satu perkampungan. Dipanggil Bait ataupun Babu Syarki. Contoh pergi ke Damsyik, ada satu perkampungan dipanggil Babu Syarki, iaitu pintu sebelah timur Damsyik. Di situ perkampungan itu semua Nasrani, semua maknanya orang-orang Masjid. Jadi pulangannya ialah seluruh gereja itu menjadi masjid, dan kemudiannya diisytiharkan sebagai Masjid Umawi. Ya, diisytiharkan sebagai Masjid Umawi. Jadi Muawiyah berperanan besar, ya, Muawiyah berperanan besar untuk memakmurkan dan menghidupkan masjid ini, ya, bersama dengan Amru Al-As. Ya, hadirin sekalian, dalam masjid ini ada makam Nabi Yahya. Orang Kristian panggil John the Baptist, ya, yang memandikan budak. Macam kita belah mulut je, ya, kita dalam syariat Nabi Muhammad belah mulut je, tak payah mandi. Tapi dalam syariat Nabi Isa dimandikan. Sebab itu kalau tuan-tuan masuk ke masjid ini, ada lagi
maknanya satu kolam kecil untuk memandikan budak, dan ada Nabi Makam, ya, Nabi Yahya di dalam masjid itu. Di dalam masjid itu dia punya tiang. Dalam masjid ada 400 tiang. Dalam masjid ada 400 tiang. Menaranya ada 4. Dan dia kalau azan serentak, 4 orang, ya, 4 orang azan serentak. Dipanggil azan al-jawm. 4-4 tu sama je lagunya. Dia azan serentak, ya, untuk satu damsyik tu, ya, dia azan serentak, maknanya 4 speaker, 4 menara. Dia azan serentak.